Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing balik lagi di channel gua 3.0 Animals. Oke, sobat Animals. Nah, hari ini gua lagi berkunjung mau ke rumah kawan gua. Nah, ini dulu gua sering ketemu di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Enggak taunya dia sekarang main reptil, ya. Mau tahu reptil apa? Gua juga enggak paham ya masalah reptil. Nanti kita akan nanya-tanya aja langsung sama orangnya, oke? Okay? Kayaknya seru nih reptilnya, keren-keren, oke? Okay? Terima kasih. Saksikan terus video gue yang ini. Nah, ini dia. Assalamualaikum, Bang Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama banget ini gua nggak ngeliat lu di Jatinegara ini. Iya. Ternyata gua menghilang dari peradaban dulu, Bang. Ternyata lu apa pindah haluan nih? Bukan pindah haluan, comeback. Comeback. Oh, iya. Oh justru comeback ini. Comeback. Oh. Karena basicnya gua awalnya itu di reptil sebenarnya. Oh gitu. Basic awalnya. Berarti ikan cuma iseng-iseng doang. Hiburan. Nyari-nyari kesibukan aja, nyari kesibukan. Nah, Bang Gilang, yep. Ini gua sempat tertarik sama status-status WA lu, makanya yep. Kemarin gua WA lu. Ih, apaan tuh ya kan? Nah, kalau boleh tahu ini apa sih ini, reptil kadal atau apa nih? Kalau bisa di kadal. Ini. Ini termasuk kadal? Lizard, iya, lizard. 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 Oke, nah ini dari mana, Bang? Ini endemiknya dari Indonesia, Bang. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Justru? Ini endemik Indonesia. Oh. Tapi banyak orang yang ngira kalau ini tuh impor. Iya ya. Padahal ini lokal. Karena keren banget ini, tuh. Karena setahu gue yang kayak gini nih dari luar nih, iya, dari impor. Impor biasanya gitu. Lebih bagus. Oh. Ini iguana lokal, iguana versi lokal. Versi lokalnya. Versi lokalnya. Aslinya dia di mana dia ini? Adanya? Endemiknya dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Endemiknya. Nama latinnya apa, Bang? Hydrosaurus. Hydrosaurus. Karena kayak dinosaurus, Bang, lihat. Oh, berarti masih ada turunan dinosaurus berarti ya? Ada layarnya, tampangnya serem juga nih, Bang. Iya ya. Sangar banget ini. Tuh. Dia benar-benar dinosaurus, cuy. Kayak Godzilla, dong bilang Godzilla. Iya, Godzilla ya. Iya, benar-benar. Godzilla yang di air gitu ya. Hewan purba lah kalau menurut gue ini, Bang. Reptil purba lah. Udah paling besar segini? Enggak, bisa gede lagi. Sedikit lagi. Ini layarnya bisa lebih gede lagi, Bang. Cuman hitungannya segini udah tua. Oh, segini udah tua? Segini udah tua. Oke, ini layarnya bisa lebar lebih lagi? Gede lebih gede lagi layarnya. Lebih lebar. Oh, ada situ okay. Di dalam yang lebih gede lagi ada. Ini kalau ini pakannya dia apa? Menurut lo apa nih, Bang? Dengan tampang seserem inilah. Ini ya. Kan tampang serem nih, sangar nih. Makannya apa? Yang jelas predator nih, kayak iya. Ikan gitu kan. Terus kodok katanya. Ini sebenarnya lebih ke makan segala sih, Bang. Makan segala? Mm-mm. Tapi makanan pokoknya kalau di sini biasanya pakai buah. Oh, dia mau buah? Buah. Biasanya pakai pepaya kalau enggak pisang. Sayuran gitu? Mau enggak? Sayur masuk. Sayur masuk, daging juga masuk, tikus masuk. Berarti kalau pemakan segalanya apa? Apa sih namanya? Kalau pemakan segalanya omnivora, herbivora apa gimana? Nah, itu dah pokoknya. Gue gak hafal. Tuh, dia berarti makan segala ya, mau daging mau masuk. Sayur, mau sayur, buah gitu. Eh, keren. Ini punya lu, Bang? Punya gua, Bang. Tuh. Ini lu langsung dari Sulawesi? Langsung dari Sulawesi. Dia kalau sama manusia galak gak sih? Kalau masih baru, masih fresh, galak. Masih fresh, galak. Masih intinya kalau, ntar dulu. Masih baru, masih fresh. Ini dia CB atau? WC. Fresh WC. Karena untuk soal layar itu pertumbuhannya lama banget, Bang. Oh, berarti ini tangkapan alam? Iya. Kalau misalkan okay. Lu beli anakan, lu punya anak masih ukur kelas 1 SD, nunggu segede gini nih, Bang. Buru SMP. Oh, gitu? Iya. Lama banget gedenya, Bang. Ya. Gedenya lama. Makanya orang kebanyakan langsung belinya gede daripada dari kecil. Karena pertumbuhannya lambat banget. Takut bete duluan ya? Pelihara ginian, kalau agak gede-gede, takut bete duluan. Karena gue udah pernah ngalamin, Bang, 2 tahun pun itu sebenarnya pertumbuhannya sangat sangat tipis banget lah perbedaannya. Oh gitu. Jadi mending langsung beli gede. Oh, berarti ini WC-an. Tapi di Indonesia ini udah ada belum yang ngebreed? 1-2 orang ada, Bang, yang berhasil ngebreed. Yang berhasil ngebreed? Nah, cuman kebanyakan CH. CH itu apa? CH itu bisa dibilang kayak lu beli betina nih dari gua. Hmm. Gua masukin betina, gak taunya betinanya bunting. Hmm. Nelor, lu inkubator, netes. Nah, itu dibilangnya CH. Oh, jadi
tidak hasil-hasil perkawinan dari alam. Oke. Iya. Jadi pasti betinanya ini bawa telur. Iya. Ya. Oke. Ini cewek cowok belum? Ini cowok. Kalau ya? Jantan identiknya layarnya ada layarnya, Bang. Kalau betina enggak? Oh, ada ininya. Hmm, identik jantan. Oke. Sama warnanya juga beda. Warnanya enggak secerah ini? Iya. Kalau betina lebih pucat. Tuh, keren. Betina banget. Juga ada layarnya, cuman enggak segede kayak jantan. Ini. Hmm. Nantilah gua kasih lihat contoh betinanya, Bang, kalau ini. Oh, lo ada contohnya? Ada contohnya nanti. Oke. Bentuk gambar aja lah. Dia maksimal berarti segede gini ya? Maksimal. Oke. Ini udah masuknya udah jumbo sih, Bang, segini. Oh, ini udah jumbo? Ada jumbo, ada yang di bawahnya juga ada, yang lebih gede dari ini juga ada. Berarti ini sekelas-sekelas iguana kali ya? Iya. Tuh, iguana ini keren banget, teman-teman. Tap, tadi apa namanya? Dino apa? Hydrosaurus. Hydrosaurus tuh. Nama lokalnya itu soal layar. Tapi ini rekomen nggak untuk para pecinta, untuk pemula? Kalau buat pemula banget kayaknya nggak rekomen nih, Bang, kalau ini. Kenapa? Ada karakternya. Karakternya. Emang cepat jinaknya sih, cepat jinak, cepat anteng. Cuman karakternya mungkin kalau buat pemula takutnya. Karena di soal layar ini lebih sensitif, Bang. Ekornya itu lebih sensitif, Bang. Sensitifnya gimana tuh? Kalau megang soal itu dari sini. Mm-hmm. Kalau dari sini putus. Bisa putus. Oh, ini yang paling sensitif tuh dari sini sampai sini. Ini paling sensitif. Oh, gitu. Karena kalau masih baru itu kan masih sering nyabet, lebih agresif lah kasarnya. Oh, gitu. Kalau udah dirawat udah enak ya, paling lebih anteng begini, Bang, lebih kalem. Oh, tapi kalau misalkan gua nih pemula nih. Gua mau bayarin ini. Hmm. Itu rekomen enggak? Misalkan gua enggak tahu handlingnya gitu. Mendingan belajar dulu, Bang. Belajar dulu. Iya, minimal bisa tahu cara handlingnya dulu lah. Kalau perawatan emang gampang kalau perawatan. Jadi jangan sampai salah pegang, salah pegang. Tarik aja. Takutnya refleks, lagi dipegang loncat, tarik. Salah megang, iya. Takutnya gitu. Putus dia. Bisa putus, Bang. Emang sih bisa tumbuh, cuman nanti tumbuhnya itu gak bakal sempurna. Oh, berarti kayak cicak ya? Iya, kayak cicak. Karena kadang-kadang itu masih bisa. Putusnya di posisi di mana? Di sini kah? Apa di? Biasanya yang rentan tuh dari sini, Bang. Dari sini ke sini. Karena kan takutnya orang megangnya tuh di sini. Pas kabur itu. Dia berontak, putus. Oh, kalau dari sini, gitu. Enggak. Kalau dari sini, enggak bakal putus. Oh. Kalau begini, enggak. Oh. Kalau dari sini, bisa putus. Kalau dari sini. Oh, bisa putus juga ya. Kira, wah. Ini bisa berenang di air, Bang. Bisa iya, karena gua pernah lihat di mana gitu, di film-film dia. Ada yang impornya ada, Bang. Jadi yang begini itu endemiknya itu dari Sulawesi sama Filipina. Filipina. Di Filipina juga ada. Persis kayak begini. Sama, cuman lebih ganteng. Lebih ganteng. Di Indonesia pun kan lokalitinya banyak, Bang. Bukan cuma ini. Ini kan endemik dari Sulawesi. Ada yang dari Halmahera ada. Ada yang dari Maluku ada. Oh. Ada jenisnya tuh beda-beda, Bang. Wush. Nanti gua liatin foto-foto jenisnya lah. Ada Halmahera, ada Ambuinensis. Ada foto-foto jenisnya ya. Kalau ini jenisnya Celebensis. Celebensis. Ini warna udah begini aja nih. Kalau begini warnanya begini. Oke. Nih lihat dong teman-teman. Anak durinya. Bang. Duri-durinya. Tapi ini enggak tajam sih, teman-teman. Tuh. Ada keren jenisnya banget. Ada Ambuinensis. Mm-hmm. Ambuinensis, Microlophus. Apal. Microlophus ada juga, Bang. Nanti ada jenisnya ada, Bang. Ada Halmahera juga. Halmahera juga. Ada. Bentuknya sama begini, cuman beda di corak warnanya doang. Berarti memang Indonesia itu kaya akan apapun gitu ya, iya. Mau tumbuhan, mau hewan. Reptilnya juga reptilnya banyak. Reptilnya, memang Indonesia tuh kaya, teman-teman tuh. Gue baru tahu loh, ini gue pikir tadi ini dari luar negeri. Gak taunya dari Sulawesi. Tuh, keren banget. Ini dia, apa sih, Bang? Ini sisik. Duri. Sisik. Oke, nih teman-teman nih. Tuh ya. Keren banget. Tadi gua datang, gua nggak tahu kalau dia lagi, gua pikir kayak patung ya? Kayak patung di atas itu lah, di atas pintu dia main gitu. Jadi emang kalau menurut gua pribadi untuk soal layar ya, Bang. Soal layar itu kan lebih agak sensitif ya, di bagian ekornya sensitif, di bagian mulutnya juga sensitif, Bang. Karena karakternya itu emang gak mau diem. Jadi kalau misalkan pengen soal layar bisa mulus sampai gede, saran gue di free room. Di apa? Di free room. Free room apa tuh? Di free room tuh kayak tadi gue di dalam. Oh, didiemin aja gitu. Nah, jadi kita kayak dibikin tangkeringan di tembok gitu. Cuman mau pakai valet boleh, mau pakai pohon kayak gue boleh. Itu nggak kabur dia? Awalnya doang paling, Bang. Kalau awal iya masih PR. Masih sering loncat, kaget loncat. Cuman kalau udah kelamaan udah biasa, udah enak sih, Bang.
Jadi yang paling PR tuh awalnya doang. Awalnya doang. Nah, kecuali kalau misalkan belinya itu langsung jadi ya, langsung anteng, baru lebih enak. Cuman kalau belinya bahan tetap bang. Oke. Kalau di kontainerin rusak bang? Bisa bisa lihat nggak yang lagi anteng nih, yang lagi nangka? Ada bang nanti bang. Oh. Jadi kalau misalkan ini, kalau misalkan dikandangin jangan bang. Jangan dikandangin justru. Kalau pakai box jangan pakai kandang besi apalagi. Kandang besi yang nggak buat kucing itu gak rekomend bang, pasti mulutnya rusak nanti, ininya nih rusak, hancur. Tuh ya teman-teman ya, edukasi dari Bang Gilang, kalau melihara ini jangan dikandangin, mau kontainer, mau box, mau atau apa itu kandang jeruji, jangan. Kalau ini kan masih enak ya, mulutnya masih, masih mulus ya, matanya biru banget. Tuh. Dia kalau ngelihat apa, ngelihat kecoa, ngelihat jangkrik, misalkan lu ketangkringin di situ ngelihat kecoa, dia lompat nggak? Ada kemungkinan loncat. Oke, tapi selama ini lu kasih pakan apa bang? Biasanya gue lebih ke buah sih bang. Lebih ke buah? Iya. Selingan, kalau tikus selingan paling seminggu sekali, daging seminggu sekali. Oke, berarti hari-hariannya tetap pepaya sama pisang paling bang. Itu biar kenapa? Biar nggak terlalu buas apa gimana? Pupnya lebih bau bang kalau pakai daging. Oh gitu? Lebih bau. Sebenarnya kalau makan daging sih nggak ngaruh bang, nggak ngaruh ke karakter sih sebenarnya. Yang penting kalau main soal itu sering-sering dimainin aja bang, sering-sering dihandle kayak gini gitu ya. Iya. Dimainin. Sambil pijitin begini nih, mau pijitin bisa. Oke, tuh. Seru banget teman-teman. Jadi di dunia reptil itu ternyata seru, banyak banget jenisnya, banyak banget namanya, banyak banget karakternya. Tuh. Tapi dia memang karakternya diam begini ya, bang. Karakternya tuh dia lebih ke kagetan sih bang sebenarnya. Kagetan. Kayak diam-diam begini, kalau misalkan kaget bisa langsung loncat otomatis. Kalau di alam liarnya nih, kalau setahu gue kan kayak gue ketemu misalkan ketemu biawak nih di kali, ketemu orang dia langsung lari. Sama gitu bang. Kan. Dia sama juga. Ini juga sama. Ini kan habitatnya itu di pinggir kali bang. Oh di pinggir kali justru. Cuman kalinya kali-kali serem kayak modelan kayak di Ciliwung nih. Kan pinggir-pinggir kan banyak pohon tuh. Nah itu dia tuh di pohon begini bang. Di pohon pinggir kali ya. di atas kali dia nangkring itu. Oh gitu. Bukan di bawah ya, bukan di bawah ya. Di bawah mungkin cuma buat nyari makan. Nyari makan doang. Tapi keseringan dia di atas gitu. Di atas pohon. Tuh. Ngabisin waktunya lebih di atas. Oke. Tuh. Pokoknya main reptil siap-siap tangan pada beset aja. Nah, iya bang. Itu udah resiko bang. Tuh. Karena kalau misalkan main kadal yang bisa dibilang banyak kukunya ya, kukunya yang tajam-tajam udah pasti begitu bang. Itu udah resiko. Jadi dipikir-pikir lagi aja kalau main reptil. Nah kalau misalkan menurut Bang Gilang nih yang rekomen untuk pemula ini apa nih biasanya? Kalau buat jenis begini, kalau pengen yang enak banget iguana bang. Iguana. Iguana udah paling enak banget. Paling enak banget. Iya. Kalau pengen ini, kecuali mungkin soal air tapi yang ukuran-ukuran masih baby, yang kecil-kecil. Terus selain iguana apa tuh? Kayak misalkan kadal-kadal, ini masuk kadal apa masuk apa sih? Kadal sih bang. Reptil. Kelasnya masih kelas kadal, lizard. Lizard. Jadi ada kan reptil itu kan tadi kata lu ada dua ya? Reptil itu berkaki. Iya. Ya kan? Reptil itu berkaki. Yang apa yang ada kukunya sama yang enggak gitu kan ya? Kadal juga kan kukunya ada, cuman nggak setajam kayak begini bang. Oke. Nggak setajam kayak ini. Ini aja untungnya udah dipotongin sih bang kukunya. Oh. Dipotongin nggak jadi masalah, cuman tetap aja berasa bang. Berasa ya. Meskipun udah dipotongin tetap berasa. Perih. Lumayan bang. Lu kalau ngeliat orang dikira nyabu gua bang kalau begini. Iya. Tuh ya. Resikonya main reptil lah beginilah. Tapi ngomong-ngomong ini lu jual nggak? Kalau cocok mau gua jual bang. Iya. Kalau cocok gua jual. Kalau misalkan harganya ketinggian. Nanti yang ukuran di bawahnya aja. Oke, kalau misalkan untuk harga langsung DM ke lu aja gitu. Iya. Kalau untuk harga. Ini sebenarnya gacuan gua bang buat nanti kontes ini. Oh. Gua ada itu yang ukurannya lebih kecil yang pernah juara 2 ada, bang. Cuman kebetulan kalau ini emang gacuan gua yang baru buat nanti kontes. Mempersiapkan kontes. Jadi ini kalau menurut gua satu-satunya lijat lokal yang bisa bersaing sama lijat impor. Oh gitu. Jadi ada kelasnya, bang. Nanti kalau kontes itu ada kelas lijat. Dan di situ lijat lokal sama impor tuh digabung semua, gitu. Jadi nanti dicari mana yang paling bagus dan salah satunya ini bisa bersaing di situ. Gitu. Masih bisa bersaing loh. Tuh. Keren banget, keren. Tuh. Terus di dalam lo ada koleksi apa lagi bang? Ada lagi. Coba kita bisa ke dalam nggak? Mau di dalam mau dikeluarin nggak jadi masalah bang? Oh gitu. Berarti kita di sini aja nih? Iya siap. Oke. Yuk. Kita gua taruh dulu yang ini. Oke siap. Nah ini
perbedaannya nih antara yang kecil sama yang gede. Yang ini adult. Namanya adult. Enggak, ukurannya. Oh, ukurannya. Umurnya. Umurnya. Kalau kan jumbo, bedanya dari layar kelihatan. Iya, benar layarnya. Jadi semakin gede layarnya semakin tinggi. Oke, tuh. Tapi corak sama ya, Bang? Iya, karena jenisnya Celebensis, Bang, ini. Kalau Celebensis begini jenisnya. Kecuali tapi, kalau yang dari mikro itu beda. Tapi layarnya lebih gelap ini ya, Bang? Iya. Kan ini lebih tua. Oke. Jadi sebenarnya kalau soal itu tiap daerah beda-beda, Bang. Tiap daerah. Meskipun sama-sama Sulawesi. Oh, misalkan daerah Jakarta ini iya, gitu ada ciri khasnya, ada ciri khasnya. Ciri khasnya ya gitu ya. Ini perbedaan dari ukuran. Kalau warna sama, karena ini jenisnya Celebensis. Tapi dia bakal bisa seperti ini. Bisa. Tuh. Ini kan durinya lebih kecil-kecil. Iya, lebih pendek. Kalau ini lebih tinggi dari duri. Oh, iya tuh benar. Perbedaan ukuran. Iya ya. Keren. Layarnya juga beda. Emang dia kayak Godzilla ya. Benar-benar kayak Godzilla, teman-teman. Tuh. Tuh. Keren banget ini, cuy. Tapi baju gua masih baju cana ya, gimana ini? Tuh. Matanya biru. Yang gua suka ini matanya sih, Bang. Benar-benar kayak Godzilla banget. Kalau yang ini belum terlalu biru ya. Hmm. Emang gak semuanya sih, Bang? Tuh. Gak semuanya biru ya? Kalau ini harga di bawahnya. Oke, iya kelihatan. Jadi harga itu dilihat dari ukuran. Dilihat dari ukuran, dari kondisinya. Oke. Kalau kondisinya yang bagus-bagus, harganya juga lumayan. Kalau yang minus-minus lebih murah. Meskipun ukurannya gede ya, Bang? Ukuran gede, tapi kondisinya banyak minusnya, lebih murah. Kalau minusnya cuma sedikit-sedikit, masih lumayan. Oke lah harganya, masih lumayan. Oke ya. Kalau boleh tahu, Bang, kisaran harga berapa sih paling murah? Kalau yang anakan? Yang anakan bisa 150-200an lah anakan. Oh, bisa segitu ya? Anakan. Segede jempol lah, Bang. Oke. Masih anakan banget. Tapi kalau segede gini biasanya berapa? Udah di atas 1. Di atas 1 juta? Di atas 1. Oh, tuh. Segede gini. 1 jutaan, teman-teman. Di atas 1 jutaan. Tuh. Kalau yang di bawah ini masih di bawah 1 lah. Kalau ini? Di bawah ini. Oh, di bawah ini. Oke. Ini pernah juara sekali, Bang. Pernah juara 2 sekali. Di mana tuh? Ini di acara kemana kemarinnya? Di daerah Tangerang kemarin. Daerah Tangerang. Tuh. Keren banget, teman-teman. Karena ada kelasnya juga, Bang. Ada kelas soal layar. Ada kelasnya juga ya? Kalau untuk penilaian, itu apa sih yang dinilai? Semua. Yang pertama sih tetap fisik, Bang. Fisik ya? Iya. Anatominya gitu ya. Dulu, anatomi, kesehatannya baru. Oke. Warnanya juga kan ini ya. Tuh. Ada satu lagi yang lebih gede, itu lebih biru, Bang. Apanya lebih biru? Ininya nih, perutnya lebih biru. Oh, punya banyak. Ini ya. Jadi perbedaan ukurannya dulu ya. Perbedaan ukuran. Untuk umur juga beda kali ini. Umurnya ya? Beda. Nanti kalau di bawah adult ada yang juvenil. Juvenil lebih kecil lagi ya, lebih kecil, tapi layarnya udah kelihatan jantan. Oh, gitu. Karena kalau belinya dari baby atau baby up itu kadang-kadang masih gambling. Oh. Jadi kalau soa kan gantengnya jantan nih, Bang. Cuman kalau beli dari kecil kan kita belum tahu ya. Bedanya itu jantan atau betina. Cuman kan pasti orang pengennya itu jantan. Iya, karena lebih ganteng jantan. Gitu. Cuman kalau misalkan budgetnya yang minim, mendingan beli baby aja, gak apa-apa. Cuman kalau pengen yang kelihatan jantan, belinya juvenil. Juvenil. Kalau juvenil udah kelihatan, layarnya udah kelihatan pasti ya? Jantan. Iya. Di bawahnya ukurannya dia lebih ya? Kecil, iya. Keren. Ukuran 70-80an lah itu udah juvenil. Ini ukuran berapa, Bang? Ini bisa meter lebih, Bang, ini. Meter lebih ya? Tuh. Ini bisa 130 nih panjang. Sampai ujung ekor. Di ujung ekor 130 cm. Tuh. Ntar gue liat yang lebih gede lagi. Boleh, Bang. Mana? Siap. Nah, ini ada yang lebih gede lagi nih. Warnanya juga lebih biru lagi dia. Ini dibilangnya yang blue face, Bang. Blue face. Blue face. Tuh. Jadi di bagian atasnya itu biru tuh. Di bawah durinya biru. Biru banget, teman-teman. Tuh. Sama di perutnya juga biru. Iya, kalau ini enggak polos tuh. Iya ya, beda ya, tuh. Layarnya juga lebih gede. Layarnya lebih gede, tuh. Lebih jumbo. Oh, ini yang lu bilang tadi enggak boleh pakai kandang. Ini, Bang. Kalau pakai konten itu jadi rubbing, Bang. Tuh, ini dia nabrak-nabrak kali iya. Ya? Iya, makanya rekomendasi jangan pakai kandang besi, apalagi jangan. Kandang ini, besi kontainer tuh jangan. Ini dia bisa sembuh nggak? Bisa, kalau sembuh bisa, Bang, cuman lama. Oh, oke. Okay. Kalau sembuh masih bisa, cuman lama. Ganteng tuh gue begini tuh. Tuh, mantep banget, teman-teman. Gokil. Tuh.
Jadi tertarik nih gue miara reptil. Tuh. Tapi kayaknya serem juga sih kalau miara reptil harus siap-siap tangan pada lecet ya. Iya. Resiko sih bang. Resiko. Tuh. Ini cowok, berarti cowok ya? Jantan dua-duanya, jantan. Jantan dua-duanya ya, tuh. Cakep banget, teman. Tuh. Oke. Oke, mungkin teman-teman segitu aja edukasi dari Bang Gilang ya. Untuk, apa bang, edukasi buat apa? Soa. Soa layarnya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan, mau tanya-tanya, bisa ditaruh di kolom komentar. Terus ini alamat di mana bang? Alamat Depok bang. Depok. Alamat Depok. Cimanggis ya? Apa? Kelapa 2. Kelapa 2. Maksudnya Kelapa 2. Maksudnya Kelapa 2. Nah nanti kalau misalkan teman-teman mau mungkin mau nanya-nanya atau mau beli soa di Bang Gilang, nanti ada nomornya di deskripsi sama di pojok kanan atas nih. Jadi mungkin segitu aja kali bang ya? Segitu aja dulu. Mendung. Iya. Cuacanya kurang mendukung di sini. Iya, makanya mendung banget, udah geledek-geledek. Padahal gue gak mandi, sengaja biar gak hujan. Oke, teman-teman, mungkin nanti gue akan bikin bikin video lagi, tapi dengan reptil yang lainnya. Karena Bang Gilang di dalam ada banyak reptil, jadi nanti nggak tahu gue mau bikin reptil apa habis ini. Pokoknya nanti lihat situasinya aja, oke? Bang, makasih ya. Siap, sama-sama. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.